Ambil salah Pak 195 Kediri dimanapun Anda berada. Salam sukses. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi. Kali ini saya mau mengulas tentang Staffel penyetabil tegangan listrik rumahan. Perlu pemirsa ketahui kenapa kita harus menggunakan alat penyetabil ini, khususnya untuk penggunaan alat listrik rumah tangga, biar alat-alat listrik kita menjadi tampil maksimal. Normalnya tegangan listrik rumah tangga itu 220 sampai 240 volt. Kalau di bawah 220 itu sangat berbahaya buat perlengkap peralatan alat elektronik kita, ataupun di atas 240 itu juga over, jadi nanti mudah sekali terbakar. Ini hanya terjadi di beberapa tempat-tempat atau di momen-momen tertentu di mana tegangan listrik itu naik ataupun turun. Maka dari itu kita butuh alat staffel ini. Saya jelaskan lebih rinci. Ini saya ada produk staffel dari Kayoma. Di sini keterangannya bisa untuk jaringan telepon, rice cooker, mesin cuci, komputer, alat industri, peralatan rumah tangga lainnya. Di sini dijelaskan aplikasinya untuk apa saja. Di sini cara kerjanya. Ini merupakan staffel 1000 volt ampere auto stop start, jadi nanti otomatis untuk menyesuaikan voltasenya bila listrik di rumah kita itu anjlok ataupun naik. Di sini ada tegangan 110 volt sama 220 volt, dilengkapi sekring 7 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang 3 ampere, tergantung volt ampernya. Ini barangnya cukup berat, ini sekitar 4 kilo pengiriman. Di bagian belakang dilengkapi colokan listrik tegangnya 220 volt. Tiap merek biasanya berbeda-beda, ada yang colokannya di depan semua, ada yang depan belakang. Bisa buat listrik satu rumah untuk rumah kecil. Untuk komputer ini bisa 2 PC yang wattnya 500-an. Karena ini 1000 volt ampere, bisa jadi dibagi 2 menjadi 500-500. Atau kalau kalian pakai hanya untuk komputer saja, bisa ambil yang 500 volt ampere untuk satu PC. Makin banyak pengguna listrik di rumah, makin butuh yang lebih besar volt ampernya. Saya pakai ini untuk dua jalur listrik di rumah. Kebutuhannya cuma PC, kulkas, TV gitu aja. Standar rumahan. Jam-jam tertentu biasanya ini bunyi krek-krek-krek gitu di momen-momen tertentu di mana voltasenya turun atau kadang kebanyakan naik di malam hari, itu sangat mengganggu perangkat. Gambaran yang paling mudah, jika Anda menggunakan staffel ini misal dipakai di kulkas, daya bekunya lebih sempurna, lebih cepat, dan hasilnya lebih bagus, dan juga berfungsi juga di perangkat lain.
pemirsa, terlepas dari penting tidaknya alat ini untuk keperluan rumah tangga, industri, alat-alat tukang dan sebangsanya, memang tidak harus pakai, cuman lebih baik jika kalian punya uang berlebih, gunakan stafel ini untuk menyetabilkan perangkat listrik di rumah Anda agar alatnya lebih awet, lebih maksimal. Pemirsa, itu tadi sedikit pembahasan tentang stafel penyetabil tegangan listrik agar perlengkapan elektronik tampil maksimal. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa belanja. Sampai jumpa.